FM 91,7 MHz bersama RTTL, kita promosikan persatuan nasional, harmoni sosial, dan pembangunan nasional. Perusahaan Indonesia dan BTL EP terus berusaha menjamin pelayanan air bersih kepada masyarakat BTN dan karantina Tasitolu. Sekitar 800 hingga 1000 orang meninggal dunia setiap tahun karena menderita penyakit tidak menular. Amerika Serikat bongkar jaringan ransomware. Selamat pagi saudara, bersama saya Alsino Sarmento dalam siaran Warta Pagi Bahasa Indonesia dari Radio Timor Leste untuk edisi hari ini. Kita awali berita utama. Perusahaan Indonesia Visual LDA dan BTLEP akan kembali menjamin. Saudara, demikian siaran Warta Pagi Bahasa Indonesia dari Radio Timor Leste. Selamat pagi saudara, Anda kembali bersama saya Kika Rauju dengan Sorotan Pagi yang akan membahas tentang perbaikan pipa kanalisasi air bersih dari perusahaan Jonice Unipesoal LDA bersama dengan BTLEP di Tasitolu Dili. Untuk itu, BTLEP dan perusahaan Jonice perlu mempercepat perbaikan pipa kanalisasi yang rusak agar kembali menjamin air bersih kepada masyarakat di wilayah karantina BTN Tasitolu Dili. Saya Kika Rauju melaporkan. FM 91.7 MHz, como RTL, promovemos unidad nacional, armonía social y un desenvolvimiento nacional.